Ada seorang tabi'in bernama Amir. Amir ini anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi yang mulia. Amir ini pernah duduk dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Anaknya Umar bin Khattab. Jadi seakan-akan anak sama anak cerita tentang ayah mereka. Amir berkata, aku telah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh ayahku Abu Musa tentang satu waktu pernah duduk bersama ayahmu Umar. Maka Umar pun berkata di hadapan ayahku Abu Musa, sesungguhnya saya diikuti dengan rasa khawatir tentang amal-amal yang kita lakukan. Ada amal kita yang sudah kita kerjakan di masa Nabi SAW, dan ada amal yang kita kerjakan semasa beliau sudah meninggal. Kalau semasa beliau hidup dan itu Allah terima, aku rasa sudah cukup bagi aku. Aku malah khawatir amal-amal yang datang setelah beliau meninggal. Kalau seandainya Allah menjadikan amal-amal setelah meninggalnya Nabi SAW itu berimbang dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka sudah cukup bagi saya. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wahai Amir Mu'minin, alhamdulillah di masa Nabi SAW kita beramal, dan di masa beliau sudah meninggal kita juga sholat, kita puasa, kita jihad, banyak orang yang masuk Islam di tangan kita. Lalu terus Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lakukan gitu. Ya, tersebarnya agama Islam, tersebarnya jihad di sana sini, Al-Quran banyak yang hafal, semua dari tangan para sahabat. Bukan niatnya riya. Abu Musa al-Asy'ari maksudnya ingin menjawab, mengatakan Allah Maha Pemurah akan terima amal-amal kita. Tapi Umar mengatakan, tetapi aku berharap kalau seandainya amal bersama Nabi SAW diterima, maka sudah cukup. Maksudnya pada masa hidup bersama beliau, diterima sudah cukup bagi aku. Dan amal setelah beliau meninggal yang kita kerjakan, padahal Umar kerjakan setelah Nabi SAW meninggal, belum menjadi penasihatnya Abu Bakar. Maka hampir semua keputusan Abu Bakar juga keputusannya Umar selama 2 tahun. Juga 10 tahun masa kejayaan kerajaan beliau, semuanya dengan keadilan dan kemahamuran, sebagaimana kita akan dengarkan beberapa kisah berhubungan dengan beliau radhiyallahu anhu. Maka semuanya dengan kebaikan, bahkan jihad. Wilayah utara Jazirah Arab takluk di zaman Umar bin Khattab, tahun 15 Hijriah negeri Syam, tahun 16 Hijriah Persia, tahun 20 Hijriah wilayah Afrika Utara, Mesir dan seterusnya. Terluaskan, yang paling luas wilayah kaum muslim pada saat itu. Tapi dia masih mengatakan, andai saja semuanya amal-amal yang setelah Nabi SAW meninggal yang kita kerjakan, beliau hidup setelah Nabi SAW meninggal kurang lebih 12 tahun atau sampai 13 tahun. Dan Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah, awal 11 Hijriah, beliau meninggal di tahun 23 Hijriah. Kita 12 tahunan gitu. Maka dia mengatakan, andai saja itu diimbangkan saja dengan dosa-dosa kami, dosa-dosa aku, maka sudah cukup bagi aku. Kata Amir, ya pada saat itu dia bilang kepada Abdullah bin Umar, ketahuilah ayahmu lebih baik dan bertakwa kepada Allah daripada ayahku. Apa pesannya? Maksudnya orang mukmin tidak boleh puas dengan amal yang dia kerjakan. Kamu pergi haji enggak tahun ini? Enggak, saya sudah pergi haji 3 kali kok. Itu 3 kali sudah diterima belum? Kenapa harus dibanggakan? Kalau ada kesempatan haji sampai 10 kali, 100 kali, kenapa enggak dikerjakan? Kita tidak pernah tahu amal mana yang Allah sudah terima. Gitu kan? Kamu Jumatan enggak? Saya dulu pernah Jumatan. Dulu. Gitu kan? Kamu sholat malam enggak? Dulu saya pernah sholat malam. Tapi sekarang sudah sebulan saya enggak sholat malam. Subhanallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Sekarang, selama kau masih hidup bagaimana? Orang mukmin tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Sibuk terus bagaimana dia menambah kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau hari ini kita cuma sholat duha 2 rakaat, maka besok kita akan berusaha meningkatkan kualitasnya karena merasa khawatir jangan sampai kurang nih. Jangan sampai nanti pas masuk surga, ada derajat yang kita bisa raih sebenarnya dengan sholat duha 4 rakaat. Tapi karena kita tidak mau kerjakan, hanya alasan malas, cukupkan dengan ini misalnya, maka kita tidak raih. Jadikan sebagai motivator supaya kita mau pindah ke 4 rakaat, pindah ke 8 rakaat, pindah ke 12 rakaat. Setelah maksimal pun 12 rakaat duhanya, bagaimana dia merasa selalu kayaknya saya selama ini cuma baca
surah-surah di juz 30. Sekarang di surat duha saya coba membaca 12 rakaat itu satu juz misalnya. Jadi bukan cuma hanya sholat malam yang dikejar, tapi sholat-sholat yang lainnya. Terus saja dia menarik itu ke semua ibadahnya. Sehingga secara kualitas selalu naik. Selalu naik. Teman-teman kalau menjaga poin apa yang kita sampaikan di pembukaan kita ini, nanti kita akan sangat pekah. Bukan hanya pekah mengerjakan amal soleh, kita pekah jangan sampai terjerumus dalam kesalahan. Disebutkan dalam kisah, Umar bin Khattab pernah, atau sering, bukan cuma pernah, kalau sudah terkumpul harta di Baitul Mal, banyak harta terkumpul di Baitul Mal, maka beliau radhiyallahu anhu menyuruh langsung segera, tidak pakai ditunda, bersihkan Baitul Mal, bagikan kepada hak muslimin. Langsung. Enggak pakai numpuk-numpuk harta pemerintahan, langsung dibagikan. Semua haknya orang dikasih. Umar bin Khattab tidak mau tidur kecuali sudah memberikan semua haknya. Ada satu penjaga Baitul Mal ditugaskan namanya Mu'aiqib rahimahullah, seorang tabi'in masyhur. Dan Umar radhiyallahu tidak tunjuk orang menjaga Baitul Mal kecuali orang yang sangat amanah. Maka beliau pun akhirnya menugaskan orang ini, dan orang ini setelah membagi-bagi semua harta, beliau kemudian menyapu, Mu'aiqib ini menyapu Baitul Mal, didapat ada satu dirham tersisa dari Baitul Mal, uang yang belum dibagi. Satu dirham ini mungkin kalau kita 1.000 rupiah, tidak besar, kecil sekali. Ya. Ini kemungkinan sama, tapi satu dirham itu intinya sangat murah sekali zaman itu. Kayak kita mungkin sekarang zamannya nilainya 1.000 rupiah, jadi bukan ditarik, satu dirham berarti 1.000 rupiah, tidak. Kurang lebih seperti itu, kan kita sekarang kalau 1.000 kita anggap kecil gitu ya. Contoh, maka lewat salah satu anaknya Umar bin Khattab, Mu'aiqib ini pikir, orang yang paling berhak saya kasih anaknya Amir Mukminin, dilemparlah kepada anaknya Umar. Anaknya Umar ambil, rupanya pulang ke rumah ngelapor. Kalau tadi saya lewat Baitul Mal, oleh paman Mu'aiqib dikasih. Langsung Umar panggil Mu'aiqib datang. Kata Mu'aiqib, saya pun datang dalam kondisi kaget, kenapa saya dipanggil nih? Begitu dipanggil datang, ternyata dirham itu di tangannya Umar. Lalu kata Umar apa kepada dia? Ini kepekaan yang luar biasa muncul karena tadi. Bagaimana dia selalu menjaga kualitas dan kuantitas ibadahnya. Karena khawatir Allah tidak terima atau khawatir malah ada derajat di surga yang dia masih bisa raih selama hidup. Dia tidak raih itu. Sayang gitu. Ya. Maka dia mengatakan, wahai Mu'aiqib, ada masalah apa kau dengan saya? Ada sesuatu yang membuat kau memusuhiku? Terus Umar mengucapkan kata-kata seperti ini sampai Mu'aqib mengatakan, ada apa wahai Amir Mu'minin? Dia bilang, ada apa kau memberikan satu dirham ini kepada anakku? Apakah kau mau seluruh umat Muhammad nanti bertikai denganku hari kiamat dengan satu dirham ini? Artinya, luar biasa pekahnya. Satu dirham 1.000 rupiah, uang umat, dia ketakutan Umar jangan sampai itu haknya umat, lalu kau berikan kepada anakku. Kenapa kau berikan kepada anakku? Mereka dia tidak berhak, yang berhak adalah kaum muslimin. Maka Mu'aiqib langsung memahami, ternyata Umar bin Khattab kena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir. Pernah satu waktu Umar bin Khattab membagi-bagi minyak. Jadi ada masuk sumbangan orang minyak. Minyak ini biasa dipakai di zaman itu untuk masak, kayak kita sekarang goreng misalnya, biasa juga dipakai untuk cocolin roti ya. Atau juga biasa dipakai sebagiannya, karena ini dari minyak zaitun semua, dipakai untuk merapikan rambut. Mereka pakai seperti itu di zaman itu. Umar bin Khattab bawa banyak, berkendi-kendi, banyak sekali, dibagikan untuk masyarakat Madinah. Dan beliau radhiyallahu anhu turun tangan sendiri. Takut jangan sampai takarannya kurang, jadi hisab sama Allah hari kiamat. Padahal dia punya pegawai, dibagi-bagilah. Sampai habis semua minyak itu. Tapi namanya minyak, minyak mirip dengan madu. Ya, artinya sifatnya kalau di dalam sebuah wadah tidak bisa bersih 100% kecuali dicuci sama air, itu pun kadang-kadang masih ada sisa. Rupanya di kendi-kendi yang sisa minyak ini gitu, waktu Umar selesai bagiin, ditaruh di sebelahnya Umar. Ada anaknya Umar masih kecil. Masih kecil, tidak disebutkan umurnya. Rupanya anak ini tanpa Umar tahu, dia melihat kendi sudah kosong, dia masukin tangannya, karena kecil tangannya bisa masuk, diambil, digosok di rambutnya. Karena kendi banyak, maka rambutnya jadi basah semua. Karena walaupun sedikit dari satu kendi, kendi lain kan juga ada. Digosok sampai rambutnya anaknya Umar jadi mengkilat.
Selesai bagi-bagi, Umar balik. Umar lihat, kenapa tiba-tiba kau jadi gagah begini, kata Umar. Dia nawahi ayahku, tadi sisa-sisa minyak ini saya gosok di rambut saya. Kata Umar, la haula wala quwata illa billah. Dari mana kau merasa punya hak di minyak itu, hai anakku? Disuruh ambil alat potong rambut, digundur rambut anaknya. Dibuang semua. Dibuang semuanya rambutnya. Agar tidak ada hisab hari kiamat. Ini dianggap syubhat, berbahaya. Kepekaan ini teman-teman muncul karena tadi itu. Bermula dari tolok ukur itu. Kita merasa amal yang kita kerjakan kurang. Tapi antara kita sama Allah SWT, dari satu sisi itu kerasa takutnya. Sisi yang lain kita penuh keyakinan dengan harapan agar Allah memberikan pahala sempurna. Jadi berada di antara keduanya. Dan itulah yang dikatakan tadi, ini seperti ijma' di kalangan sahabat. Bahkan mereka khawatir jangan sampai masuk dalam sifat kemunafikan. Umar bin Khattab sering datangi Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sahibus sir An-Nabi SAW, orang yang diberikan rahasia Nabi. Jadi hanya Hudzaifah yang tahu siapa orang munafik di Madinah. Selalu saja Nabi kalau ada orang munafik, Nabi sampaikan ke dia. Dia saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Dan Nabi bilang jangan sampaikan orang-orang. Itu Umar sering ketemu, kalau ketemu, setiap ketemu, hai Hudzaifah, apakah Nabi sebut nama saya termasuk orang munafik? Umar kira dirinya munafik. Takut. Bayangkan. Ini teman-teman kalau kita tarik zaman sekarang, Allahu'alam bagaimana keadaan kita. Kadang-kadang subhanallah orang baru mungkin berapa bulan sadar, baru masuk majelis ilmu, sudah luar biasa dia rasa dirinya, sudah ahli ibadah, sudah bagaimana ibadahnya. Bahkan sudah mulai menganggap remeh orang lain, sudah mulai dasar lebih pintar dari orang lain. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa ini teman-teman sekalian? Akhirnya berbangga-bangga dengan amal solehnya. Saya pernah begini. Bukan riya sih, tapi apa? Hah? Apa tapi ini? Maksudnya apa gitu? Ya. Itu contohnya.